Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Insiden gangguan bekalan elektrik sehingga menyebabkan sidang Dun Johor tergendala lebih 20 minit pagi tadi disifatkan sebagai memalukan, kata Speaker Puan Jah Kashir. Sehubungan itu, beliau meminta pengurusan dewan itu sentiasa peka dan tidak ingin mendengar sebarang alasan. Insiden ini cukup memalukan sehingga sidang dewan yang sedang bersidang terpaksa ditangguhkan. Saya mohon maaf kepada semua yang berhormat karena terpaksa tangguhkan dewan sementara tadi, katanya menurut berita harian ketika menyambung persidangan yang tergendala itu. Insiden itu dilaporkan berlaku sebaik sahaja Menteri Besar On Hafiz Ghazi selesai menjawab soalan pertama berkaitan isu Forest City diberi kelulusan kasino sebelum berlaku gangguan elektrik dan teknikal di Dewan Utama. On Hafiz yang diminta menyambung sesi soalan lisannya turut bergurau menyatakan seolah-olah ada unsur sabotaj kerana berlaku gangguan elektrik dan teknikal sejurus beliau selesai menjawab isu panas berkaitan kasino di Forest City. Puat dalam maklum balasnya meminta pengurusan dewan serta merta mempertingkatkan kawalan keselamatan di permis bangunan Sultan Ismail yang menempatkan Dun Johor. Saya harap soal keselamatan dewan dipertingkatkan. Saya juga bimbang ada cubaan menceroboh dan sabotaj, katanya. Insiden gangguan bekalan elektrik sehingga menyebabkan sidang Dun Johor tergendala lebih 20 minit pagi tadi disifatkan sebagai memalukan, kata Speaker Puan Jah Kashir. Sehubungan itu, beliau meminta pengurusan dewan itu sentiasa peka dan tidak ingin mendengar sebarang alasan. Insiden ini cukup memalukan sehingga sidang dewan yang sedang bersidang terpaksa ditangguhkan. Saya mohon maaf kepada semua yang berhormat karena terpaksa tangguhkan dewan sementara tadi, katanya menurut berita harian ketika menyambung persidangan yang tergendala itu. Insiden itu dilaporkan berlaku sebaik sahaja Menteri Besar On Hafiz Ghazi selesai menjawab soalan pertama berkaitan isu Forest City diberi kelulusan kasino sebelum berlaku gangguan elektrik dan teknikal di Dewan Utama. On Hafiz yang diminta menyambung sesi soalan lisannya turut bergurau menyatakan seolah-olah ada unsur sabotaj kerana berlaku gangguan elektrik dan teknikal sejurus beliau selesai menjawab isu panas berkaitan kasino di Forest City. Puat dalam maklum balasnya meminta pengurusan dewan serta merta mempertingkatkan kawalan keselamatan di permis bangunan Sultan Ismail yang menempatkan Dun Johor. Saya harap soal keselamatan dewan dipertingkatkan. Saya juga bimbang ada cubaan menceroboh dan sabotaj, katanya. Insiden gangguan bekalan elektrik sehingga menyebabkan sidang Dun Johor tergendala lebih 20 minit pagi tadi disifatkan sebagai memalukan, kata Speaker Puan Jah Kashir. Sehubungan itu, beliau meminta pengurusan dewan itu sentiasa peka dan tidak ingin mendengar sebarang alasan. Insiden ini cukup memalukan sehingga sidang dewan yang sedang bersidang terpaksa ditangguhkan. Saya mohon maaf kepada semua yang berhormat
karena terpaksa tangguhkan dewan sementara tadi. Katanya, menurut berita harian ketika menyambung persidangan yang tergendala itu. Insiden itu dilaporkan berlaku sebaik sahaja. Menteri Besar On Hafiz Ghazi selesai menjawab soalan pertama berkaitan isu Forest City diberi kelulusan kasino sebelum berlaku gangguan elektrik dan teknikal di Dewan Utama. On Hafiz yang diminta menyambung sesi soalan lisannya turut bergurau menyatakan seolah-olah ada unsur sabotaje kerana berlaku gangguan elektrik dan teknikal sejurus beliau selesai menjawab isu panas berkaitan kasino di Forest City. Puat dalam maklum balasnya meminta pengurusan dewan serta-merta mempertingkatkan kawalan keselamatan di permis bangunan Sultan Ismail yang menempatkan Dun Johor. Saya harap soal keselamatan dewan dipertingkatkan. Saya juga bimbang ada cubaan menceroboh dan sabotaj, katanya. Insiden gangguan bekalan elektrik sehingga menyebabkan sidang Dun Johor tergendala lebih 20 minit pagi tadi disifatkan sebagai memalukan, kata Speaker Puat Jarkashi. Sehubungan itu, beliau meminta pengurusan dewan itu sentiasa peka dan tidak ingin mendengar sebarang alasan. Insiden ini cukup memalukan sehingga sidang dewan yang sedang bersidang terpaksa ditangguhkan. Saya mohon maaf kepada semua yang berhormat karena terpaksa tangguhkan dewan sementara tadi, katanya menurut berita harian ketika menyambung persidangan yang tergendala itu. Insiden itu dilaporkan berlaku sebaik sahaja. Menteri Besar On Hafiz Ghazi selesai menjawab soalan pertama berkaitan isu Forest City diberi kelulusan kasino sebelum berlaku gangguan elektrik dan teknikal di Dewan Utama. On Hafiz yang diminta menyambung sesi soalan lisannya turut bergurau menyatakan seolah-olah ada unsur sabotaje kerana berlaku gangguan elektrik dan teknikal sejurus beliau selesai menjawab isu panas berkaitan kasino di Forest City. Puat dalam maklum balasnya meminta pengurusan dewan serta-merta mempertingkatkan kawalan keselamatan di permis bangunan Sultan Ismail yang menempatkan Dun Johor. Saya harap soal keselamatan dewan dipertingkatkan. Saya juga bimbang ada cubaan menceroboh dan sabotaje, katanya. Mm-hmm.